penampakan dari sambal lado hijau Maco Tubo Mak Riri. Nah ini baiklah sobat YouTube, kali ini Ama akan membuat sambal lado Maco Tubo, sambal lado hijau pakai maco ikan terubu sebenarnya sih ya. Nah ini kali ini semua bahan yaitu tomat hijau, sedikit cabai rawit, ama campur ya, cabai hijau, bawang merah dan bawang putih, setelah dan 3 keping ikan, 3 ekor ikan maco ikan atau maco tarubu. Nah semua bahan ini kita rebus ya sobat YouTube. Nah khusus untuk maco tubuknya atau ikan terubuknya itu kita bakar atau kita goreng. Nah sekarang Ama mempersiapkan air untuk merebus bahannya. Nah saksi ya, lihat ya. Nah ini adalah air yang Ama siapkan untuk merebus semua bahan nih, bahan untuk membuat sambal lado Maco Tubo. Nah ini direbus semua ya, setelah dicuci dibersihkan, masukkan cabai, sedikit cabenya. Nah untuk cabai rawitnya Ama tidak membuang tampuknya ya, nanti aja. Kita rebus juga tomatnya, kita rebus juga bawangnya. Nah, sebaiknya kita tutup ya, setelah airnya agak mendidih nanti kita tutup agar aroma cabenya tidak keluar. Oke. Nah sobat YouTube, kita persiapkan dulu ulekan untuk membuat sambal lado Maco Tubo. Nah kita ulek, kita siapkan garam, irisan jeruk nipis bagi yang suka. Terlebih dahulu kita siapkan ulekan, garam dan 1 persen jeruk nipis untuk mengulek sambal lado Maco Tubo kita ya. Nah ini persiapan untuk mengulek cabai, bawang, tomat yang sudah kita rebus tadi. Nah ikannya sudah dibakar juga ya. Nah ini dia sambal lado Maco Tubo yang akan Ama ulek. Nah baiklah, kali ini Ama akan mengulek sambal lado hijau Maco Tubo. Nah ini enak sekali ini. Nah ini boleh juga ada tambahan pete ya, kalau yang suka pete ada juga tambahan sedikit pete. Garam kita peresin, jeruk nipis ya bagi yang suka ya, yang tidak suka boleh tidak pakai jeruk nipis. Tomatnya yang sudah direbus tadi kita hancurkan ya, bareng-bareng dengan cabenya. Nah, ulek juga Maco Tubo yang sudah kita bakar tadi ya. Wanginya. Penampakan dari sambal lado hijau Maco Tubo Mak Riri. Nah ini bisa salah satu jadi rekomendasi menu berbuka puasa nanti ya. Nanti tonton juga, nanti Ama akan membuat menu berbuka puasa untuk 30 hari. Jenis-jenis menu ini. Dan ini nguleknya tidak perlu terlalu halus. Oke. Sambal lado Maco Tubo ala Mak Riri.